Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mula-mula tengok lagi. Tunggu. Tolong share geng, share. Wah, macam tu lah. Oh, ada dah. Dia ni memang seorang penunggu yang setia ni. Okay. Sekarang saya berada di rumah saya lah. Rumah saya di Penang. Cuti. Rezan Nazir. Tolong share. Nalia, baik. Mana mamak, mana aku tahu. Bercita. Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Nasi kanak malam satgi. Fazal. Okey. Saya rasa ramai yang dah tahu berkenaan penangkapan CEO DBI Property dan dua lagi mangsa, iaitu salah seorang ni adalah Omar. Kalau siapa yang tengok live saya sebelum ni, saya ada sebutkan nama dia. Jadi mungkin ada yang dah tahulah pasal kes saya ni, yang saya pun tak tahu benda tu viral kan. Cuma tujuan saya buat video live ni adalah untuk mengclearkan beberapa benda yang mungkin masih lagi orang tak jelas ataupun respon kami hasil tangkapan orang tersebutlah. Di mana di live sebelum ni saya ada bagi tahu pasal Omar ditangkap. Omar telah menipu kami sebelum dia menubuhkan syarikat yang diberi nama Juta Kelulut, yang sekarang ni tengah panas dikatakan oleh semua orang lah. Dan di live sebelum ni juga saya ada perkatakan tentang kes penipuan Omar terhadap mak saya yang berjumlah RM34,500. Ketika saya buat live tu, mak saya berada di Mekah lah, menunaikan haji. Dan alhamdulillah dia dah pun balik hari ni. Mak? Pakai telekong. Untuk kita, orang kata apa, kita bukanlah nak mengeruhkan lagi keadaan ke apa, cuma kita nak memberi satu respon lah atas tangkapan dia, dan juga nasihat kepada makcik-makcik yang di luar sana tu supaya tidak lagi tertipu lah, tidak lagi tertipu dengan scam-scam yang macam ni. Sebab ramai dah saya tengok, saya ikuti perkembangan PPIM dalam kes ni. Memang banyak yang tertipu lah. Ada yang makcik sampai jual rumah, betul-betul dapatkan rumah tapi rumah tak ada. So, bersama dengan kita hari ni adalah seorang artis undangan. Ini mak saya. So, pada tahun berapa lah? Beri duit? 3 tahun lah. 2011 dia kata macam tu lah. 2011. Ini sebenarnya adalah orang kata apa? Macam nak dapat lah. Dia kata banyak mana kita bagi pelaporan mula banyak-banyak. Nak lagi itulah. Betul. So sebenarnya kes ni sebab pelaburan lah. Sebenarnya pelaburan yang dijanjikan oleh Encik Omar sebelum ni bukan saja melibatkan mak saya, malah orang lain juga yang lebih daripada 20 orang saya rasa yang terlibat dalam kes ni. Dan walaupun kes ni dah lama dan kami tak buat police report, adalah sebab kita rasa benda tu yalah mungkin salah kita juga kan. Kita percaya kan, orang pasal tu. Ingat kawan tu yang tengah tu, kawan dia, kawan sekolah dia, kata kenal melalui kawan sekolah dia. Kawan sekolah dia lah kata umat ni macam ni macam ni semua, mana umat buat program ni semua. Jadi kawan dia janji dengan makcik, dia kata dia akan bayar, walau macam mana pun dia akan bayar balik. Makcik percayalah kat saya, dia kata saya takkan tipu makcik, dia kata dia kata duit ni saya serah kat Umar nanti bagi kat makcik bulanan RM1,500 lah untuk 34,500 dia ambil duit makcik.
Dia kata dia buatlah jadual macam ni lah dia bagi kat makcik. Makcik pun pasal ingat dia sama sekolah dengan nenek daripada kecil sampai besar. Tu makcik percayalah dekat si kawan yang tengah tu nama Nazri ni. Nazri ni lah ambil duit di rumah. Disaksikan oleh nenek dengan kakak dia, saya. Dengan ni lah bank, buku bank yang saya pergi draw duit tu. Dengan Nazri lah, Nazri yang... Buku bank yang telah di bank in tu. So, kes ni dah habis, kes ni dah ambil apa, tahun 2014 dah 3 tahun dah dia dah kata nak bagi. Makcik pun kontak dia, bukan tak kontak dia, kontak dia. Sampai mama kena bisul lah. Sampai saya, sampai jadi fobia, sampai sakit, sampai saya punya gula naik tinggi, sampai jadi bisul masuk. Operik lah apa semua. Terlalu fikir pasal duit ni, duit kita, titik peluh kita kerja. Kita cari duit tu. Seketui kita bagi kat dia, dia janji nak bagi balik. Dia kata, malu macam mana pun dia bagi balik. Dia kata, tu makcik harap dia akan bagi balik lah. Saya pun nak mesej je lah, time mark saya sakit tu. Kalau siapa yang tengok Facebook saya sebelum ni, saya ada post screenshot. Ini screenshot gambar di WhatsApp kan. Dia janji nak bayar. Setahun tau, saya mesej kena setahun. Dia janji nak bayar, dia kata, betul nanti nanti aku bayar dia ni. Aku pun tak nak hidup dengan duit haram, Umar kata. Dia kata tak nak hidup dengan duit haram. Ni dah lebih berapa tahun kan, tak hidup dengan duit haram apa. Saya kontak dia, mula-mula dulu dia ambil. Lepas tu kena-kena dia tak mau ambil dah. Lepas dia tu saya kontak bapak dia. Kontak bapak dia. Bapak dia pun kata, nanti dia akan bayar balik duit. Dia kata duit makcik dia bayar balik. Dia kata, sekarang dia masih drop dia punya penjagaan. Bapak dia kata, saya pun kata, tak apa, minta lah. Saya tak mau kerja-kerja, saya tak mau buat polis report. Saya pasal ingat yang tengah tu kawan nenek, kawan sama sekolah dengan nenek. Dia yang bagi jaminan ni. Dia kata, dia akan bayar balik. Makcik jangan takut. Saya sampai minta hitam putih dekat dia hari tu. Si Nazri ni kata, tak payah. Dia kata, makcik percayalah saya. Saya duduk di sini, mak bapak saya makcik kenal. Rumah saya pun makcik tahu, dia kata. Tapi kerana saya percaya kat dia, saya pun bagilah duit tu. Jadi, sampai sekarang lah saya tak dapat. Yang Nazri tu sebenarnya pun kawan saya. Dia pun antara yang golongan yang tertipu lah, antara kami. Golongan yang tertipu dengan Umar ni. Jadi saya rasa kepada yang tertipu pada tahun 2017 ni dengan scam yang berlaku sekarang ni, yang sangat viral sekarang ni, saya rasa jangan lagi tertipu. Kalau ada iklan-iklan ataupun orang kata apa, tawaran kan, rumah ke apa, kalau orang nak syurga, jangan sebab makcik dah kena dah. Bukti dah ada. Jangan percaya dengan scam-scam macam ni. Jangan percaya dengan orang kata apa, kamu mudah terpercaya kan. Kita memang tak percaya, tapi ada jaminan tu yang kuat tu. Dia kata dia akan bayar balik. Makcik percayalah saya. Dia kata macam tu ya makcik. Tak apalah, kita kelar. Niat nak tolong makcik apa. Pasal saya ingat pasal dia boleh tolong saya, saya boleh. Pasal saya tak kerja. Saya masa tu dia nak sekolah, dah belajar lagi. Saya ingat tak apalah, dapat duit tu bolehlah saya bantu-bantu sikit selesai rumah saya yang saya masih ada hutang bank lagi. Rumah tu saya nak selesai hutang bank tu lah. Saya cari jalan. Yang dia jalan, dia bagi jadual macam ni. Dia buat jadual-jadual macam ni makcik. Makcik akan dapat dalam minggu ni, makcik boleh settle dia tu rumah. Sampai sekarang, saya pun telefon-telefon, dia pun tak angkat. Dia pernah, mama pernah call dia, dia pernah cakap orang sendiri. Dia pernah cakap. Umar kata, saya takkan tipu, insyaAllah makcik, saya orang Islam, dia takkan tipu. Dia kata, dia pun pergi buat umrah, makcik kata. Dia kata, saya mesti banyak balik duit makcik. Sampai makcik minta nak, tu sudah makcik nak pergi haji sampai, masa cancel lah. Tak boleh nak pergi haji, duit tak dapat. Tahun ni baru makcik dapat tunaikan buat haji. Alhamdulillah lah saya kan. Dengan bantuan nenek bagi sikit, makcik simpan sikit, makcik dapat tunai haji tahun ini. Terima kasihlah kepada Allah. Allah yang tolong makcik lah banyak. Sabar tunggu sampai gini hari. Dia tak bagi juga, tak apa lah. Nak buat macam mana? Tunggulah. Dia janji kata dia nak bagi. Itu makcik pegang pada janji dia. Dia seorang Islam, patut pada janji kalau dia dapatlah tunaikan makcik. Kami bersabar tau kan. Saya sentiasa mesej dia. Sampai satu masa tu dia dah tak pakai nombor tu dah. Dia tukar habis nombor. So kita cari dia. Cari dia hilang tau. Kita tanya kawan-kawan, dia kata dia duduk kat sini, tak ada. Dia duduk kat sini, tak ada. Pergi rumah dia, dia tak ada. Last kali saya dapat tahu, viral pula. Dia buka satu perniagaan, nama dia Juta Gelundut. Lepas tu dia menipu makcik-makcik lain, orang lain pasal skam rumah pula. So saya nasihatkan, kalau lah Juta Kelulut ke mana-mana company ke yang buat nak buat pelaburan ataupun yang nak bagi skam murah-murah macam ni, jangan ambil. Sebab benda ni semua tak benar, memang merugi kan. Rugilah, rugi saya cakap. Mak saya pun dah kena dekat RM34,500. Nah, itu pun duit pensyen dia yang dia ingat dia, kalau dia bagi duit tu mungkin boleh bayar hutang rumah baru tu kan. Tapi bila dah jadi macam ni, kita rasa macam
Bukanlah, bukanlah sekarang ni kita rasa kita nak okey benda ni dah dah jadi kita nak okay, bagi duit tak. Kita nak nasihat kepada yang luar sana tu, tolong. Janganlah, jangan masuk. Jangan dengarlah cakap-cakap oranglah. Walaupun kawan baik anak kita, mai ke rumah kita kenal mak bapak dia pun jangan percaya dah. Makcik dah satu pengajaran bagi makcik dah. Tak mau dah. Dan bukan sahaja saya malah masuk yang kawan tadi tu kan, ordinar tadi tu, dia pun antara yang tertipu juga lah, sebab mak bagi duit kat tangan dia. Nazri tu mak sampai dia pun kena buang kerja. Sampai tak ada kerja apa dah, tak tahulah guna dia tipu makcik ke ataupun Allah Ta'ala balas dia ke, saya tak tahulah itu semua kuasa Allah. Tapi sekarang dia memang tak ada kerja, dia bawa kereta sapu macam tu ya. Kerja dia yang dulu pun dia kena buang ya. Bilang semua dah. Bukan dia, bukan sebab dia pun serba salah. Dia pun malu tengok makcik. Takut inilah makcik selalu jumpa dan makcik selalu tanya pasal duit sampai dia serba salah, dia pun tak tahu nak kata apa. Betul. Kita umak pun tukar habis dalam telefon, dia pun tak boleh nak kontak umak dah. Dia pun mangsa sebenarnya. Dia pun sampai habislah dia punya duit-duit dia semua mangsa habis. Mak dia sendiri pun kena. Mak Nazri pun kena. Keluarga dia, kakak dia, abang dia semua kena. Dia buat report sekali. Setelah saya minta tolong di luar sana, jangan dah. Jangan lah, walaupun kita sama-sama bangsa, sama-sama jangan Melayu. Jangan buat naya orang kita. Jangan. Bukan ada balasan juga dia nanti, di akhirat nanti. Ramai lagi yang sama nasib macam kami, yang terlibat dalam kes pelaburan sebelum ni, yang ditipu oleh Encik Omar ni. Tapi kami tak buat post report sebab kami menunggu. Menunggu, rupanya dia buka company baru. Kan, yang menyebabkan lagi ramai lagi orang tertipu. So kami ni di tempat yang awal-awal yang pernah kena tipu sebelum yang sekarang kena tipu. So kita rasa macam apa benda yang Umar nak buat kan? Saya pernah mesej dah tentu mak saya kena bisul. Saya cakap bila nak bayar duit mak, dia kata nanti saya bayar, nanti saya bayar. Dia sampai minta bank account tau. Bank account nak bayar. Dia minta bank account. Makcik sakit macam tu, memang dia tangan tak ada duit langsung. Nak pergi hospital, doktor kata nak potong kaki. Saya sampai takut nak potong kaki ni. Saya retiak klinik-klinik luar ni, klinik-klinik mana yang orang bagi tahu. Saya pergi bayar duit sendiri, duit anak yang perempuan tu bagi. Saya simpan duit sikit. Saya buat masak orang. Saya simpan duit tu, saya pergi klinik luar sampai dia tak kaya tengok bekas kaki tu ada lagi bisu itu. Saya kena memang teruk sekali. Sampai 3 bulan saya tak libat kerja apa. Apa pun tak ada. Macam tu. Tapi orang kata, saya minta dekat dia, dia kata hang tak apa makcik, bagilah bank in buku bank makcik. Saya bank in sat lagi sekarang. Tunggu sampai tak ada, sampai pergi di hospital, sampai nak tunggu dia, dia kata hang sat lagi saya hantar makcik. Dia makcik pergi ambil lah dia. Dia tengok tak ada. Ada yang sampai kawan saya tu, bapak dia buat pelaburan yang sama juga, tunggu dekat hospital nak draw duit pagi sampai ke malam, dia tak draw duit. Kata nak draw duit dia tunggu kat bank sampai ke malam, tak draw duit. So dia rasa benda ni memang penipu besar lah. Dia memang dia tipu lah ni. Kalau kata dia lah jujur ke, dia dah bayar lama dah. Betul. Tapi itulah, alhamdulillah lah. Dengan cerita ni pun dah kena tangkap. Orang kata apa, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Makcik pergi Mekah pun makcik berdoa depan Kaabah. Supaya buka pintu hati rumah, bayar boleh duit-duit yang kami semua ni. Kata kami minta doa. Mungkin Allah Ta'ala kabulkan ni. Makcik turun-turun flight, anak makcik kata orang umat dah kena tangkap dah mama. Dia kata, makcik kata Allah, ya Allah Tuhan ku, kau kabul juga permintaan aku. Dia kata, ni lah kot balasan Allah. Ini saya rasa je. So pada yang nak buat-buat, yang baru nak buat-buat jahat tu, betul jangan buat jahat. Sebab apa? Allah bayar cash. Jadi kepada korang, kepada yang di luar sana tu, yang rasa nak terpengaruh dengan scam-scam, bukan saja scam rumah, scam pelaburan ataupun lain-lain, jangan terpercaya dan jangan mudah terpedaya. Okey, dengan ni. Jadilah seorang Melayu yang bantu Melayu dan martabatkan. Janganlah tipu orang Melayu kita. Janganlah tipu Melayu kita, okey? Okey, itu saja daripada kami. Sesikit penerangan lah. Saya dengan mak saya ni. Doakan agar mak saya segera sihat. Supaya undang-undang ambil tindakan tegas. Semoga polis juga ambil tindakan yang setimpal lah kepada mereka yang terlibat tu, yang ditangkap kan. Tadi pun okay. Terima kasih kepada semua yang live. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunjuk peace semua. Bye.